Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, Partai Perindo menggelar bakti sosial di berbagai daerah. Salah satunya dengan pembagian takjil gratis bagi warga kurang mampu yang menunaikan ibadah puasa. Banyak cara dilakukan umat untuk memuliakan momentum bulan Ramadan. Upaya berbagi Partai Perindo misalnya, memberikan takjil gratis kepada warga jelang berbuka puasa. Di Jakarta Utara, DPD Perindo membagikan 250 paket takjil gratis kepada warga dan pengendara yang melintas di Kelapa Gading. Ketua DPD Perindo Jakarta Utara, Leo Tobing, menjelaskan program pembagian takjil ini merupakan putaran ketiga yang dilaksanakan di seluruh wilayah Jakarta Utara. Sebelumnya sudah dilaksanakan di Penjaringan dan Pademangan. Kemudian akan menyusul di Tanjung Priuk dan Cilincing. Ini merupakan program yang sudah kita laksanakan tiap tahun. Di Jakarta Timur, pemuda Perindo membagikan 600 paket takjil di kawasan Rawaterate, Jakarta Timur. Pembagian takjil ini mendapat antusias dari masyarakat bahwa warga sekitar ikut membagi-bagikan takjil kepada pengendara dan pejalan kaki yang melintas di wilayah tersebut. Semenjak adanya Partai Perindo masuk ke sini, kita sebagai RW 04 Rawaterate, ya Partai Perindo sangat membantu. Ini merupakan rangkaian pembagi-bagi takjil dalam bulan suci Ramadan yang sudah kita lakukan titik kelima. Di bulan suci ini, Partai Perindo akan terus menebar kebaikan dengan beragam program yang bermanfaat untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.